kalaupun memang mau mengamankan, saya harus tahu anak saya ada di mana, anak saya kondisinya bagaimana, dan tidak perlu sampai berhari-hari seperti ini gitu loh, saya dipisahkan sama anak. Kontak sama suami ada, saya juga sampai detik ini mencoba untuk melakukan pendekatan sama suami dan berbicara baik-baik gitu loh. Saya juga minta berkali-kali untuk bertemu secara empat mata dan mohon banget untuk dipertemukan lagi sama anak saya walaupun cuma sebentar aja. Saya udah minta begitu gitu, tapi suami masih belum ada, ya masih belum positif untuk menerima aja anak saya itu. Oh,